Edek. Yuk. 2010 tuh para haters pantasnya dibilang apa? Apa boleh? Tai. Ya emang kelakuannya kayak gitu. Jadi sembunyi muka, namanya juga disamar-samarin pakai alter ego supaya kalau kalah nyantai gitu, nggak ada yang tahu kalau dia kalah. Jadi pakai nama fiksi, fiksi belaka. Supaya ntar bisa ngabur. Kalau dia tahu sama Iqbal Sibuliman nggak masalah. Haters belakangan ini lagu pertama keluar nggak di sana sini. Entah niat latihan ataupun tuh cari tema. Aku jadi target uji coba pemula cari nama. Sembunyi nama asli tutup sikap benalu. Supaya kalau kalah aman aja gak bakal malu. Sebarin di internet muka asli gak sampai. Ketemu aja gak berani emang dasar bangkai. Tutupi jati diri di depan menjadi baik. Di belakang rakus atensi muka munafik. Bodoh budak abu yang terakhir pelungku. Baru tahu kalau biang keroknya masih itu. Tanganmu jadilah sejati bukan MC tapi pria tanggung jawab. Lempar batu tunjukkan muka. Bukan sembunyi saling bilang gak tahu siapa. Tapi kalau udah licik dari sana ya gak apa-apa. Puki love me. Dari pembenci dan yang mengagumi. Pujian dan celaan iringi ku bersemi. Skill bermusik nomor satu dan utama. Bukan sensasi itu cara para hama. Kumpulan parasit manfaatkan keadaan. Bikin lagu cari naik dengan cara murahan. Ku memang pernah cari haters. Jantan yang salah tak kabur. Obat yang paling suka yang jelas aku nyata. Jadi pria tanggung jawab atas apa yang dikata. Terus mau protes kalau bilang ku provokasi. Tiap MC malu ku dukung penuh ku punya aksi. Perangi jualan musik berkualitas sampah kita high class. Kalian jauh di bawah. Para haters gitu, kenapa sih berharap banget disnya dibales? Ibaratnya kayak kayak gambar porno gitu kan, kayak gambar porno, terus kalian coli gitu di depan gambar porno itu gitu, ya nggak bakalan gerak men. Ya tapi nggak apa-apa lah, aneh jadi gambar porno yang hidup aja yang ngeladenin kalian. Lagian nulis lirik gitu di kertas gitu buat para haters tuh gampang banget gitu loh. Sambil aneh berak di atas kuburan bapak kalian, para haters gitu kan gampang. Gak ada gunanya men, dapetnya cuma sempak gitu. Men, ya gue silisin mah. Gak usah ngedeh, ngedis-ngedis rapper lokal tuh gak ada untungnya buat kalian yang nyari tenar gitu loh. Mendingan kalian ngedis Eminem atau 50 Cent. Apa? Almarhum Bob Marley.